ketemu lagi dengan saya Bakas Channel, masih dengan sharing memotret dan konsep toys fotografi skala 1:87. Kali ini saya akan sharing tentang konsep, bukan tentang konsep adventure. Oke, guys. Nah, pada video kali ini saya mencoba membuat background dengan melukis sendiri. Iseng-iseng sih sebenarnya, guys. Nanti ada di akhir video ini, jadi jangan sampai lewatkan video ini sampai akhir, karena di situ ada, selain saya melukis, juga ada hasil foto dari konsep kita kali ini. Gitu, guys. Nah, ini adalah background dari langit yang saya lukis dengan seadanya, dan menggunakan bebatuan aksesoris dari akuarium, ya guys. Kebetulan bentuknya ini menyerupai batu-batu karang atau pegunungan yang berbatuan. Ini pas banget dibuat untuk tema adventure. Oke, sekarang kita mulai melakukan setting. Yang pertama adalah backgroundnya. Kita pasang berdiri, kemudian batu karang yang hiasan tadi. Nah, di sini saya menambahkan efek rumah-rumahan atau warung kecil, biar nggak terlalu kosong, ya guys. Oke, sama gubuk-gubuk kecil kita akan taruh di sini. Kemudian saya juga sudah menyiapkan toys skala 1:87 dengan tema adventure, anak-anak muda yang lagi mau naik gunung. Ada beberapa saya akan pasang di sini. Oke, untuk selanjutnya, buat teman-teman yang nonton video ini yang belum subscribe, tolong di subscribe, like, dan komen ya. Oke, saya akan atur di sini. Oh ya, masih banyak teman-teman yang menanyakan gimana sih cara mendirikan minifigur skala 1:87. Mengingat ini sangat kecil banget, jadi ini menggunakan lem ya, lem Petapix namanya. Ada di toko-toko Gramedia, toko buku, ada bentuknya, ada yang hitam dan ada yang putih, jadi kita bisa menggunakan itu ya. Ya, saya akan coba pasang di sini. Oke, saya sambil memasang ini, buat teman-teman, selamat menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.